Halo Koplakers, kembali lagi di channel saya Koplak Story. Channel aku ya. Channel Benny. Selamat datang di Jailbreak. Oke, sore ini aku bakalan main pick up line sama Silo dari Taksilal Koplak Story. Kayak gimana kira-kira reaksi cewek-cewek yang mau kita gombalin, ya kan? Pasti mereka tersipu, terklepek-klepek, kemlecer ya lah pasti lah. Tapi sebelum kalian nonton, pastiin buat subscribe dulu channel ini. Oke? Di mana sini? Di sini. Oh ya, di sini. 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 Jailbreak, ya. Jailbreak, oke? Subscribe. Mbak, bentar. Kalian gak apa-apa? Kalian gak apa-apa? Enggak. Gak apa-apa? Enggak. Gak apa-apa? Beneran, kalian gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke. Soalnya tadi aku dengar dari temanku, katanya ada bidadari jatuh dari langit. Mbak, mau nanya boleh apa enggak, Mbak? Aku tuh dari tadi heran loh, Mbak. Dari sana tuh ya, ngeliat mbaknya tuh heran loh. Apa ya, biasanya tuh kan bidadari ada sayapnya ya? Mbaknya enggak ada kok. Sisi, bentar. Saya boleh minta foto mbaknya enggak? Buat bukti ke teman saya kalau bidadari itu ada. Boleh. Anaknya tante. Terima kasih tante. Mbak, Sisi, ini anaknya. Iya. Saya boleh minta foto mbak sebentar? Kenapa? Buat buktiin ke temen kalau bidadari itu ada. Boleh? Oh, terima kasih. Bentar ya. Saya bingung mbak. Bidadari bukannya terbang ya? Sayapmu mana? Mbak, kali ini aku serius aku lagi bingungan. Karena aku bukan orang Purwokerto. Tanya saja sama dia. Ya kan aku pengen nanya ke kamu. Aku mau tanya arah. Apa? Mau tanya arah. Petunjuk, petunjuk arah. Serius? Iya. Arah kemana? Ke hatimu. Mbak, bisa dikurangi nggak? Cantiknya, Mbak cantik banget. Orang itu Gue